Guys, kita mau coba wahana cakrawala, guys. Ya, wahananya kurang lebih seperti ini. Kita lihat sensasinya. Let's go. Oke, guys, kita sudah di atas cakrawala ya. Cuma rule-nya di sini secara safety ini safety banget ya, guys ya. Safety banget. Kemudian kita tidak boleh melakukan adegan berdiri di sini ya. Nah, kita hanya boleh duduk, pegang. Kalau takut pegang ini, kalau enggak ya enjoy the show ya, nikmati pemandangannya, enjoy the view. Oke. Wah, itu guys, rumah hantunya yang istimewa di sebelah sana guys ya. Nah, itu. Nanti kita coba arung jeramnya. Kita lihat juga roller coasternya di mana ya? Kayaknya itu roller coasternya di sana. Kok roller coaster kereta kumbang, kereta apa itu? Kayaknya kereta kumbang di sana itu ya. Oke, kita mulai naik, kita mulai berputar dari atas cakrawala. Nah, di sana adalah Danau Rowo Pening, guys ya. View-nya bagus dari atas ini. Sangat indah. Ada sehat enggak ya? Dari sini kita nampak kompleks Salukanya. Oke guys, demikianlah review wahana cakrawala di Saloka. Jangan lupa like and subscribe and thank you.